Polres Malang Kota tangkap pelaku mutilasi terhadap wanita yang tidak dikenal yang terjadi di Pasar Besar, Malang, Jawa Timur. Kapolres Malang Kota, AKBP Asfuri mengatakan, pengungkapan ini berawal dari laporan pedagang di Pasar Besar yang menemukan potongan tubuh manusia yang termutilasi di dua lokasi berbeda. Kejadian ini ditemukan ya, berawal dari penemuan pedagang di TKP di Pasar Besar di lantai 2. Jadi mereka mencium ada bau kurang sedap. Kemudian mereka naik ke atas ya, mau mencari sumber bau dengan menggunakan alat untuk membersihkan. Namun setelah dicek ternyata ditemukan ada potongan tubuh di sana. Dari temuan tersebut, saksi kemudian menghubungi anggota Polri, ya, Polsek Klojen, kemudian bersama dengan Polres, kami mendatangi TKP, melakukan olah TKP. Hasil olah TKP yang berhasil kita lakukan, kami menemukan barang bukti berupa potongan tubuh korban yang berada di dua lokasi. Dari temuan tersebut, petugas segera melakukan olah TKP dengan dibantu unit K9. Tidak butuh waktu yang lama, petugas berhasil mengamankan tersangka atas nama Sugeng. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.